Desa Muara Asa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Muara Asa berdiri sejak tahun 1920 dengan luas desa 20,48 km persegi. Berjarak 19 km dari ibu kota kabupaten, dan waktu yang ditempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor yaitu 35 menit. Desa Muara Asa mempunyai jumlah penduduk yaitu 1021 jiwa. Di Desa Muara Asa sudah tersedia fasilitas pendidikan yaitu PAUD Sri dan Santa Maria Muara Asa. Serta ada SD Negeri 016 Muara Asa, SMP Negeri 4 Sendawar, dan SMA Negeri 4 Muara Asa. Tersedia pula beberapa sarana kesehatan yaitu puskesmas pembantu dan posyandu. Mayoritas penduduk di Muara Asa menganut agama Nasrani. Sarana ibadah yang tersedia di Muara Asa antara lain Gereja Advent, Gereja GPDI, Gereja GKII, Gereja GGP, Gereja Katolik ST Yohanes Penginjil Muara Asa, dan satu buah masjid. Desa Muara Asa dilewati oleh beberapa sungai yaitu Sungai Asa, Sungai Encalin, dan juga Sungai Ngehaan. Dari sungai-sungai tersebut terdapat pula pemandian bagi masyarakat. Di Desa Muara Asa sudah tersedia listrik dari PLN dan semua rumah sudah teraliri oleh listrik. Untuk akses jalan utama beraspal dan sebagiannya lagi semenisasi. Mayoritas penduduk menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai sektor mata pencahariannya. Kebanyakan masyarakat berkebun padi dan karet. Selain itu, dapat juga kita temui beberapa warga yang memiliki kebun sayuran sendiri. Ada pula sebagian masyarakat yang membuat kerajinan-kerajinan yang berasal dari rotan.